Satu hari dalam meeting, my boss tanya, okay Rizal, macam mana? Apa update tentang sekian-sekian? Dia tanya dengan saya lah, apa progress saya punya, apa nama ni, kerja yang diamanahkan untuk saya. Dan masa tu, saya pun buka saya punya diary, saya kata, alamak, tuan, saya tak sempat nak buat lah tuan, saya terlepas pandang. Dan kemudian, my boss kata dengan saya, dia kata, Rizal, how if sampai 20 hari bulan, sebab masa tu kami gaji 20 hari bulan. Dia pun kata, kalau 20 hari bulan saya pun buka-buka saya punya diary, saya kata, alamak Rizal, you punya gaji saya tak dapat bayar lah, saya terlepas pandang. Macam, you rasa macam mana? Tuan-tuan puan, masa tu saya terdiam dan dalam hati saya kata, yes, betul juga apa yang bos aku kata. Tuan-tuan puan, berapa ramai antara kita yang mempunyai sikap denial? Apa maksud denial? Denial ni maksudnya kita deny apa yang bos telah berikan kepada kita. Maksudnya, bos telah memberikan gaji seperti yang ditetapkan kepada kita dalam masa yang tepat. Alright, cukup sekian hari bulan saja, cocok sahaja, hujan ke, ribut ke, duit ada. Ataupun berapa ramai antara kita yang agak denial, yang mana majikan kita telah memberikan ataupun menyempurnakan amanah mereka, membuat pembayaran EPF, sokso dan seumpamanya. Bahkan ada insentif-insentif tertentu, hujung tahun saja mungkin kita dapat bonus, sebelum hari raya sahaja kita dapat bayaran tambahan contohnya. Cumanya mungkin kita agak denial, kata dah itu tanggungjawab dia, ataupun dah itu memang rezeki kita. Tapi tuan-tuan dan puan, berapa ramai antara kita yang agak denial, kadang-kadang kerja kita kita tidak sempurnakan dengan amanah. Justru sempena hari pekerja ini, saya sebagai seorang pekerja ingin menasihatkan kepada diri saya sendiri, kita bekerja kena buat the best, kerana majikan kita sudah menyempurnakan amanah mereka terhadap kita. Dan bila saya buat the best, sebenarnya itu bukan untuk majikan saya, bukan untuk bos saya, tetapi untuk diri saya sendiri. Kerana kalau saya buat the best, saya yang dapat ilmu, saya yang dapat pengalaman, dan saya yang dapat network. Dan dengan ilmu, pengalaman dan network itu adalah perkara yang akan meningkatkan value saya pada 3 tahun ataupun 5 tahun akan datang. Justru bekerja bersungguh-sungguh, sebab kalau kita kerja sungguh-sungguh bukan untuk bos kita, bukan untuk majikan kita, ataupun bukan untuk siapa. Kerja kita sekarang sebenarnya mencerminkan masa depan kita. Selamat hari pekerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.